Selamat sore teman-teman. Nah, kali ini kita ada di Jalan Profesor M. Yamin. Ini tepatnya di depan Gang Ulati teman-teman. Nah, kita mau jajan lagi, ini ada gerobak pentol namanya, pentol Bang Jack pentol. Ah, oke. Ini teman-teman, ini juga gerobak pentol. Oke teman-teman, kita dekatin. Nah, ini ada pentol Bang Jack pentol, pentol kuah dan bakar. Oh, juga pentol bakar ya. Oke, selamat siang Bang. Selamat siang. Dengan abang siapa ya? Bang Jack, Bang. Bang Jack, oke. Ini jualan pentol apa nih Bang? Pentol kuah, ada pentol bakar. Oh, ada pentol bakar. Ada sosis bakar. Goreng pun ada juga. Ini kalau pentol kuahnya berapa nih? Minimalnya 5.000-an, Bang. Ah, coba bikinkan dua yang 5.000-an. Pakai tahu dah, Bang. Bisa juga apa? Udah lama Bang usaha, nekunin usaha ini Bang? Udah hampir 4 tahun lah Bang. 4 tahunan ya? Oke, oke. Setiap hari buka nih Bang? Iya hari Bang. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Wih, malam juga ya? Malam Bang. Nah ini teman-teman pentolnya. Ini 5.000-an Bang ya? Iya. Ini kasih, ada kasih daun bawang. Ini terbuat dari daging apa nih Bang? Ayam Bang. Ayam? Ayam. Wah, kasih bentar. Setiap hari buka tapi ini ya? Setiap hari. Setiap buka. Kadang-kadang kalau lagi capek aja. Lipo. Kalau dikasih ini berapaan? 7.000. Kasih kalau ditambah mie gelas nih teman-teman, jadi 7.000 ya Bang ya? Nah, ini dengan Bang Jack. Cabenya? Ah, boleh. Kecap, kasih kecap. Pendapatan per hari berapa mau jual lagi nih Bang? Enggak mesti juga sih Bang. Enggak mesti adalah, ya? Kadang-kadang 300 sampai? Sari? Kadang-kadang 300 sampai. Kalau modal ini Bang, kita modal giling ini berapaan ya? Iya modalnya bisa 70% lah istilahnya Bang. 70% modal, 30% itu untung. Oh gitu ya. Ini udah nih. Betul loh. Udah. Ini teman-teman pentolnya. Ini ada kecap. Kalau isiannya biasa di keju, isi cabe, telur ayam, puyuh sama puyuh. Campuran semua. Oh, gitu ya. Nah, ini teman-teman, pentol Bang Jack namanya. Teman-teman kalau mau pingin beli pentol di sini di Jalan M. Yamin, depan pas depan Gang Bulan tuh. Nampaknya enak juga nih. Nah, ini teman-teman. Setiap hari mangkal di sini Bang ya? Setiap hari mangkal. Kalau kayak pentol bakarnya belum ada juga nih? Belum. Belum. Ya, jam 4. Jam, oh, jam 4. Normalnya kita jualan jam 4 lah istilahnya. Oh, siang gitu. Siang nih bisa dikatakan sambil-sambil. Oh, gitu ya. Ramainya kan malam Bang. Oh, malam, malam ramai ya? Malam ramai. Ya teman-teman. Sip. Teman-teman, tadi apa namanya kita udah beli ini. Pentol kuah. Pentol kuah teman-teman. Pentol kuah daging ayam nih. Ah, ini segini teman-teman. Pentolnya teman-teman. Ini pentol ini. Ada pentolnya. Nih pentolnya teman-teman. Ini ada tahu. Tahu yang di dalamnya diisi dengan pentol juga. Ini pentolnya. Yang kecil ada 3-4 teman-teman. Nah yang besar 1 nih teman-teman. Nah yang besar nih ada 1. Ini kalau tidak salah di dalamnya ada isi telur puyuh teman-teman. Kita cobain teman-teman. Nolip-nolip. Ini ada pentolnya nih. Lembut. Gurih, terasa banget dengan pentolnya dagingnya, kuahnya pun segar. Kita cobain pentol yang besar ya. Dalamnya ada daging ayam rupanya, telur ayam, enak banget, gurih. Nah,
enak, segar banget. Ini tahu teman-teman, ini tahu di dalamnya dikasih betul juga, bukain. Ini paling murah, sobat murah nih, bentar. Setelah ini cuma 5 ribuan. Bisa juga sih kita beli yang 10 ribuan, tapi isinya agak lebih sedikit. Murah banget teman-teman. Teman-teman, dari angka 5 sampai 10 dikasih nilai 9 karena enak banget, mantap. Teman-teman, ikutin terus channel Jajan Yuk, jangan lupa klik subscribe, like dan komennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.